Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Damai dan sukacita dan Roh Kudus menemani saudara-saudara terkasih di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam renungan malam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan kami boleh istirahat. Sebelum istirahat, kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, agar kami dilayakkan Tuhan pada malam hari ini untuk dapat mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini, renungan di kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 20 dengan tema Yesus berjalan di atas air. Yohanes pasal 6 ayat 20, sebab beginilah firman Allah. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Demikianlah pembacaan firman Allah. Ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu mereka naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap, Yesus belum datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ketika mereka mendayung kira-kira 2 atau 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Maka takutlah mereka. Tetapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Saudaraku, kekuasaan Yesus dapat kita lihat ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. 5.000 orang diberikan makan semuanya, dan makanan tersebut masih bersisa dan semuanya kenyang makan. Saudaraku, pada firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus menunjukkan kekuasaannya. Ketika murid-murid Tuhan sangat ketakutan dengan badai yang terjadi di danau itu, ditambah lagi mereka melihat sesuatu yang muncul di tengah laut yang bergelora dan angin kencang. Para murid tidak percaya Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi setelah Yesus masuk ke dalam perahu itu, angin kencang itu berhenti dan mereka sampai ke tujuan mereka. Saudaraku, tindakan Yesus berjalan di atas air di danau dan menghentikan laut yang bergelora dan angin kencang berhenti, artinya Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di malam hari ini kita belajar bahwa Allah juga akan melindungi kita seperti murid-murid Yesus pada saat itu, dan akan juga menjaga dan melindungi kita dari setiap pergumulan hidup kita dan rasa takut yang kita hadapi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita tutup renungan di malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada kami di malam hari ini. Kami mau istirahat ya Tuhan, jagalah kami sampai esok hari kami bangun dengan kekuatan dari Engkau ya Tuhan, kami segar jasmani dan rohani kami. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.